Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para sesepuh, khususnya sesepuh Jami'ul Muhsinin, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya sahibul bait, saudara tesir sekeluarga, semoga kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah semua urusan kita. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua nikmat-nikmat-Nya, khususnya nikmat iman, Islam, dan juga sehat panjang umur. Karena sebesar apapun amal ibadah kita, tanpa adanya iman dan Islam, maka itu akan sia-sia. Kemudian yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua sangat mengharap mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah, jadi termasuk fitrah manusia. Jadi manusia itu secara fitrahnya, secara asal kejadiannya itu memang senang atau cinta terhadap hal-hal yang bagus. Sing lanang seneng wedok sing ayu, dan sebaliknya perempuan senang atau cinta terhadap laki-laki yang ganteng. Nah, kalau gak suka, gak suka sama yang bagus-bagus, gak suka sama yang ganteng atau cantik, ini perlu dipertanyakan. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Karena fitrahnya manusia, dia senang atau cinta terhadap hal-hal yang bagus. Mobil senang yang api. Kita laki-laki senang perempuan yang cantik. Itu fitrah. Kemudian dalam kitabnya Sayyid Muhammad atau Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di situ menyebutkan tabata annahu sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya al-husna kullahu walakin hadzal jamal mutawajjun bi amrayni adzimaini. Jadi telah ditetapkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diberikan oleh Allah ketampanan atau kegantengan keseluruhannya. Jadi semua ketampanan, semua kegantengan itu oleh Allah dikasihkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketampanan Nabi Muhammad itu dihiasi dengan dua perkara. Dua hal yang sangat indah. Yang pertama yaitu al-haibah, al-jalaliyah. Kemudian yang kedua an-nur al-diyai. Maksud dari haibah yaitu ketika orang melihat itu segan. Makanya meskipun Nabi Muhammad diberikan keseluruhan ketampanan, berbeda dengan Nabi Yusuf yang hanya diberikan separuhnya, akan tetapi ketika orang perempuan melihat Nabi Yusuf, mereka tanpa tersadar terpotong jari-jarinya. Karena ketampanan Nabi Yusuf meskipun hanya separuh, tapi tidak dihiasi dengan kedua hal tersebut sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun wanita Arab di zamannya Nabi ketika melihat beliau, ataupun di zaman sekarang ketika orang diberikan anugerah oleh Allah bisa melihat Nabi Muhammad, ketika orang perempuan melihat Nabi Muhammad, tidak ada satupun mereka yang berpikiran kotor. Nah, biasanya kalau perempuan lihat orang ganteng, anda itu jadi suamiku, kata oleh kerja. Pasti seperti itu. Tapi kalau melihat Nabi Muhammad tidak mungkin seperti itu.
karena haibahnya yang luar biasa dan an-nur ad-diyai cahayanya yang mencorong. Maka dikatakan gitu. Karena saking indahnya, Imam Al-Qutubi mengatakan lam yadhhar lana tamamu husnihi li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat ayununa ru'yatahu. Jadi mata ini tidak bisa melihat kesempurnaan ketampanan Nabi Muhammad, karena andai bisa melihat semua ketampanan Nabi Muhammad, maka mata ini tidak mungkin atau tidak kuat memandangnya. Jadi ketika dengan haibahnya Nabi Muhammad, ketika beliau berbicara dengan para sahabatnya, seolah-olah ada burung di atasnya, saking takutnya. Bagaimana ada burung di kepalanya sehingga burung itu tidak kabur, ya apa caranya? Saking takutnya, saking haibahnya luar biasa. Dan juga dikatakan ya. Jadi ketika annahu kana man jalasa ilaihi habahu. Jadi ketika ada orang duduk di sebelah Nabi itu, dia akan segan, dia akan takut, bahkan terkadang akhadat hurihdatun syadidah, dia akan grogi yang sangat luar biasa. Saking grogi ini, grogi yang sangat indah syadidah. Minal haibah al-muhammadiyah, karena dari haibah kenabiannya, sehingga ketika ada orang mendekat, dia akan merasa grogi, grogi yang sangat luar biasa. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yubasituhum wa yulatifuhum liyaskuna rauhum. Jadi oleh Nabi ditenangkan, orang biasa di sebelahnya itu karena saking derdeknya, oleh Nabi ditenangkan biar hilang grogi ini, karena haibahnya luar biasa. Itu haibahnya. Kemudian an-nur ad-diyai. An-nur ad-diyai itu cahaya yang mencorong. Jadi yang dikatakan kan anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas semua cahaya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berjalan di bawah matahari, tidak ada bayangannya, karena nurun fauqa nuri. Dan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau bahagia, wajah beliau bersinar seperti hanya kit'atu qamar, seperti potongan rembulan. Ini banyak orang yang mengatakan, banyak dari sahabat mengatakan, dari semua mengatakan bahwa Nabi itu wajahnya munirul wajhi, wajahnya bersinar. Musyriqul muhayya, parasnya itu mencorong. Ya talakla bin nuril bahir, dihiasi dengan cahaya yang mengkilang. Fahman mufahkama ya talakla biwajhi talalu al-qamar laylatal badri. Jadi sinarnya Nabi Muhammad itu seperti hanya digambarkan seperti sinarnya rembulan ketika Lailatul Badr. Karena saking indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau digambarkan wajah beliau itu kan, kalau dalam kitab tiba Alfiul Angfi Mimiul Fami Nuniul Ha Hajib. Hitungnya seperti alif, mulutnya seperti huruf mim, alisnya seperti huruf nun. Jadi memang kata-kata kalau bahasa Arab itu biasanya tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia. Seperti hanya wasiul fami, Nabi Muhammad itu wasiul fami, bibirnya itu besar. Nah itu kalau diartikan, kalau di Indonesia bibir besar kesannya jelek, tapi enggak. Kalau buat Nabi itu sangat indah. Dan termasuk kesempurnaan dari iman, yaitu kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan fisik Nabi Muhammad ini tidak ada tunggaling, hanya satu. Mulai awal Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada orang seperti fisiknya Nabi Muhammad. Itu termasuk kesempurnaan dari iman kita. Bahkan keringat beliau mengalahkan semua parfum yang ada, termasuk misik-misik yang lain, itu semuanya kalah dengan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lewat di suatu tempat, maka pasti akan diketahui bahwa Nabi Muhammad telah lewat di situ. Bahkan ketika beliau duduk di suatu majelis, maka parfum atau baunya Nabi itu akan tetap meskipun sudah lewat beberapa hari.
itu keringatnya Nabi Muhammad. Bahkan jangankan keringat, riak beliau atau keraknya, ketika belum membuang kerak itu tidak mungkin jatuh ke tanah kecuali para sahabat rebutan. Jadi beli ketika beliau membuang kerak itu atau ya, riak itu, ketika beliau membuang riak maka tidak sampai jatuh ke tanah oleh para sahabat buat rebutan, kemudian diusapkan ke wajahnya. Jadi jangan bayangkan riak kita jauh, beda jauh. Itu kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas saja. Jadi tidak ada satupun orang, baik mulai awal penciptaan sampai hari kiamat, yang seperti kesempurnaan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan cuma satu Nabi Muhammad. Bahkan ketampanan Nabi Muhammad enggak bisa tidak bisa digambarkan. Jadi setan pun tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak cinta itu perlu dipertanyakan. Bisa jadi tidak kenal atau kenal tapi ada masalah dalam hati kita. Kemudian yang kedua, masalah kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semua. Bahkan dikatakan wallahi inni la arhumakum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Jadi Nabi Muhammad sampai bersumpah bahwa demi Allah sesungguhnya saya, wis disumpah ditambahi inni, demi Allah sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, la arhumakum, sangat mencintai, sangat belas kasihan terhadap kalian semua melebihi daripada kasih sayang orang tua kalian terhadap kalian, bahkan melebihi kasih sayang diri kalian terhadap kalian sendiri. Kita sebagai orang tua bagaimana besarnya kasih sayang kita terhadap anak itu? Sangat besar, sakit dikit repot. Itu orang tua, itu masih kalah kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semua. Bahkan beliau juga bersumpah lagi, wallahi law yusaku ahadukum bisawakatin fi rijalihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, andai kalian berjalan kemudian kaki kalian terkena duri, maka sakit yang kalian rasakan itu saya rasakan dalam hatiku. Itu hal kecil, duri saja, ketika kaki kita terkena duri sakitnya gak seberapa, Nabi Muhammad merasakan itu, apalagi dengan musibah yang sangat besar. Jadi kesusahan atau musibah yang menimpa kita itu semua juga dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum artinya berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi Nabi Muhammad ini merasa berat ketika kita semua itu merasa atau menderita, terkena musibah atau hal lain. Jadi Nabi Muhammad juga merasakan itu semuanya. Bahkan Nabi Muhammad juga mengenal kita satu persatu. Semua umatnya dikenal oleh Nabi Muhammad. Bahkan tidak hanya kita, orang tua kita dikenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena amal kita sebelum disetorkan kepada Allah disetorkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bagus maka Nabi Muhammad bergembira dan mendoakan kita. Tapi ketika jelek, banyak melakukan dosa, maka Nabi akan memintakan ampun pada kita semua. Jadi tidak ada satupun orang yang mengalahkan ketampanan Nabi Muhammad, dan juga tidak ada satupun orang yang mengalahkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Jadi kalau kita tidak cinta, perlu dipertanyakan. Bisa jadi kita tidak mengenal Nabi Muhammad atau kenal tapi ada masalah dalam hati kita. Mungkin itu dari kami. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi limahu yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa taqdi lana biha jami'il hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها يا الله أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذريتنا وأزواجنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل القرآن وأهل الطاعة وأهل العبادة وأهل الأخلاق الكريمة وأهل السلامة وأهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم أهل الدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين والله الموفق إلى أمر الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.